Pertama, siapkan panci, masukkan beras 1 kg. Ini sudah aku cuci bersih ya. Aku pakai beras yang enak, yang pulen. Selanjutnya, aku tambahkan santan sebanyak 1.800 ml. Ini kita ambil dari satu butir kelapa tua ya. Lanjut, kita tambah serai 3 batang yang sudah digeprek, daun jeruk 2 lembar. Ini aku robek dulu, daun salam juga 2 lembar. Garam 1 sendok makan, aduk-aduk. Ini kita masak dengan api sedang sambil diaduk ya, supaya nggak gosong di bagian bawahnya. Kita masak sampai santannya menyusut. Nah, seperti ini sudah menyusut tapi belum kering banget ya. Jadi langsung aja dimatikan kompor, lalu ditutup lubang udaranya. Ini aku tutup pakai tisu ya, supaya nanti lebih mempercepat proses pengempukannya. Ini kita biarkan sampai dingin. Nah, seperti ini sudah hangat lah ya, belum terlalu dingin. Gak apa-apa, kelamaan kalau nunggu dingin, aku aduk-aduk aja dulu. Sekarang ini waktunya akan aku bungkus. Siapkan daun pisang yang sebelumnya sudah kita panaskan di atas kompor ya, supaya nggak mudah sobek. Lanjut, ini aku timbang. Untuk ukurannya aku pakai 75 gram. Tapi di sini opsional, kalau teman-teman mau dikira-kira aja boleh. Lanjut, ini kita gulung seperti ini. Untuk ukuran daunnya aku pakai ukuran 22 x 25 cm ya. Pilih daun yang bagus, yang gak sobek dan sudah tua ya, supaya hasilnya juga lebih kokoh seperti itu. Nah, lakukan sampai selesai. Ini sudah selesai semua, kita bungkus. Sekarang waktunya kita ikat ya. Siapkan benang kasur. Seperti ini bentuk benang kasur, teman-teman bisa beli di toko alat tulis gitu ya. Kita ambil sebanyak 2 meter. Lalu dua buras kita satukan, lalu letakkan di tengah tali, kemudian ikat seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan baik-baik, pelan-pelan aja. Nanti di rumah bisa dipraktekkan ya.
Ini sudah selesai semua aku ikat, jadinya seperti ini ya, cantik dan hasilnya juga banyak. Sekarang kita akan rebus. Sebelumnya aku sudah rebus air hingga mendidih. Lanjut, kita masukkan semuanya. Jadi ini airnya harus banyak ya teman-teman, semuanya harus terendam sempurna. Terendam seperti ini ya, kemudian kita rebus selama 2 jam. Setelah 2 jam, ini burasnya sudah matang, bisa langsung kita angkat. Selanjutnya diberdirikan ya seperti ini supaya airnya turun. Jadi selama merebus 2 jam, teman-teman juga harus dilihat-lihat ya. Kalau airnya habis bisa ditambah. Dan juga dilihat-lihat apinya, ini harus menggunakan api yang besar ya. Airnya juga tetap harus banyak, jadi dilihat-lihat seperti itu ya. Ini burasnya sudah dingin, hasilnya cantik, nggak ada yang pecah satupun. Sekarang kita akan coba lihat isinya ya. Nah, seperti ini hasilnya, cakep banget, lembut. Ini enak dihidangkan bersama rendang seperti ini rendang, atau boleh juga pakai sambal goreng pun ini sudah enak ya. Teman-teman wajib cobain karena ini aku jamin 100% anti gagal. Gimana bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin makanan khas dari daerah kami, Skubal. Ini biasanya selalu ada, wajib banget setiap lebaran untuk teman makan rendang dan kawan-kawannya. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama, siapkan wajan, masukkan beras ketan sebanyak 1 kg, ini yang sudah aku cuci bersih. Nggak perlu direndam ya, cukup dicuci bersih aja. Tambahkan santan 900 ml, aku ambil dari 1 butir kelapa ya. Garam 1 sendok makan, garamnya ini peres ya, jangan munjung. Ini kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk supaya nggak gosong di bagian bawahnya sampai santannya menyusut ya. Nah seperti ini sudah, matikan kompor, siap untuk kita kukus ya. Sebelumnya kukusan sudah aku panaskan, lalu kita masukkan ketannya. Kalau sudah, ini dikukus selama 30 menit ya. Setelah kira-kira 15 menit, aku akan aduk-aduk dulu. Tapi ini belum matang ya, supaya ketannya matangnya merata, kita aduk-aduk dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan mengukus sampai matang ya. Nah, ini sudah 30 menit, ketannya sudah matang. Matikan kompor, diaduk-aduk sebentar, lalu masukkan ke dalam wadah ya. Untuk mencetaknya, aku menggunakan 2 buah gelas plastik yang sudah kita basahkan dengan air matang. Selanjutnya, ini aku ambil
ketannya secukupnya aja, kemudian kita tekan-tekan seperti ini. Kalau sudah rapi, aku letakkan di wadah yang dilapisi dengan daun pisang. Lakukan lagi ya seperti tadi sampai semua ketannya habis. Ini sudah selesai semua aku cetak. Sekarang waktunya kita bungkus ya. Siapkan daun pisang yang sudah kita panaskan di atas kompor supaya nggak mudah sobek. Aku juga butuh daun pisang yang sudah dicetak bulat-bulat seperti ini. Lalu kita lapisi ketannya. Setiap gulung aku isi 5 buah aja ya. Tapi terserah teman-teman, kalau mau lebih panjang boleh ditambah. Digulung seperti ini. Karena bagian pinggirnya ini terlalu panjang, aku gunting. Selanjutnya dilipat. Lakukan juga di bagian sebelahnya. Nah, seperti ini. Lalu siapkan benang, ini aku pakai benang kasur ya, belinya biasanya di alat-alat tulis itu ada, bilang aja benang kasur. Kemudian ini kita ambil sebanyak 3 meter, digulung seperti ini ya, teman-teman bisa perhatiin pelan-pelan, nanti bisa dipraktekkan di rumah ya.
Ini sudah selesai semua aku gulung, menghasilkan 6 gulung masing-masing 5 buah ya, siap untuk kita rebus. Sebelumnya aku sudah rebus air hingga mendidih, ini cukup banyak ya, jadi sampai terendam ya semuanya seperti ini. Karena terlalu penuh, aku kurangi dulu. Tapi ini nanti dilihat-lihat ya teman-teman, karena kita kan merebusnya selama 1 jam. Jadi selama 1 jam itu dilihat kalau airnya kurang bisa ditambah ya. Ini sudah 1 jam aku merebusnya dan tadi aku sempat tambah sedikit air. Lalu kita angkat dan diposisikan berdiri ya supaya airnya turun dan kita tunggu dulu sampai dingin baru nanti siap untuk kita nikmati. Ini skubalnya sudah dingin, hasilnya seperti ini, cantik banget. Nggak ada satupun yang pecah, jadi nanti teman-teman harus pilih daun pisangnya cukup panjang dan lebar ya. Karena kalau kurang gulungannya nanti mudah pecah. Nah, seperti ini hasilnya cantik banget. Sekarang ini akan aku taruh di wadah dulu. Hasilnya lembut, jadi kalau di tempat kami ini namanya skubal ini selalu ada setiap lebaran. Cocok banget kita nikmati bersama rendang. Kalau ada sambal godok enak juga, sambal ati itu juga enak. Pokoknya kalau kami wajib banget ada ya. Nah seperti ini hasilnya enak banget, lembut, pulen dan mudah tadi kita bikinnya, anti gagal juga ya. Gimana bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin kue tradisional yang super enak. Ini bikinnya mudah ya. Gimana mau tahu cara aku bikinnya yuk? Saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama, siapkan ketan seberat 1 kg. Ini sudah aku cuci bersih ya. Kemudian ini aku akan siram dengan air panas. Tujuannya supaya nanti ketannya lembut. Langsung aja disiram air mendidih ya seperti ini. Selanjutnya rebus lagi air sampai mendidih ya sambil menunggu airnya mendidih. Nah ini aku aduk dulu sebentar. Kalau sudah kita buang airnya. Kemudian kita sisihkan. Sama seperti tadi setelah airnya dibuang masukkan lagi ke dalam wadah. Siram lagi air mendidih. Nah ini kita lakukan sebanyak 3 kali ya. Ini tujuannya supaya ketannya lembut bun. Tapi kalau bunda punya waktu lebih banyak boleh. Kalau mau direndam semalaman itu juga boleh ya. Karena aku mau cepat jadi ini aku rendam air aja seperti ini. Rendam air panas sebanyak 3 kali. Nah kalau sudah yang ketiga kalinya ini. Aku rendam biarkan dulu sekitar 5 menit ya. Setelah itu kita tiriskan. Lanjut siapkan pisang. Ini aku pakai pisang Ambon yang udah matang banget. Dua sisir kecil aja ya seperti ini. Kemudian ini aku akan kupas. Nah untuk mengupasnya di sini aku menggunakan profesional knife set IL163. Ini pisaunya stainless steel berkualitas tinggi ya bun, dengan pegangan dari kayu yang kokoh. Tidak ada lapisan yang melupas saat diasah. Lengkap dengan kemasan kotak hadiah yang elegan ya. Nah ini kita kupas semua pisangnya. Kalau sudah, pisangnya langsung aja aku lembutkan menggunakan gelas aja seperti ini ya bun, sampai semuanya hancur. Selanjutnya ini tambahkan gula aren 250 gram, kelapa setengah tua 300 gram, ambil bagian putihnya aja ya bun. Tambahkan gula pasir 2 sendok makan, garam 1 sendok teh. Nah untuk mengaduknya aku menggunakan kitchen utensil spatula sodet IL172A dari IDLF ya. Satu paket sudah lengkap banget, bahannya silikon tahan panas, handle-nya dari kayu berkualitas yang nyaman banget ya saat digunakan. Nah seperti ini kita aduk sampai tercampur rata ya bun. Selanjutnya masukkan beras ketan yang sudah kita siram air panas sebanyak 3 kali tadi ya. Nah ini diaduk-aduk sampai tercampur rata.
Untuk ketannya, kalaupun udah mau direndam boleh ya. Jadi mau tidur itu kita rendam dulu pakai air biasa aja. Besok bangun pagi subuh-subuh udah bisa langsung ditiriskan. Nah, seperti ini ya, Bun, sudah tercampur rata. Sekarang aku akan membungkus. Siapkan daun pisang yang sebelumnya sudah dibakar sebentar di atas kompor. Ambil adonannya kira-kira 1 sampai 2 sendok makan sesuai selera. Lalu ini digulung. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan lagi sampai selesai ya. Untuk mengikatnya, persiapkan benang kasur. Ini aku belinya di fotokopian ya, Bun. Kemudian potong 2 meter panjangnya. Lalu ambil kuenya. Kita hadapkan seperti ini, taruh di tengah benangnya. Kemudian diikat. Untuk cara mengikatnya, Bunda di rumah bisa perhatiin pelan-pelan ini ya, Bun ya. Nanti tinggal di pause aja, diulang lagi aja kalau kurang jelas. Di bagian ujungnya ini kita ikat kencang ya, Bun, supaya nanti nggak lepas, lalu kita gunting. Nah, tinggal dirapi-rapikan aja seperti ini. Ini suara aku bindeng banget, maaf ya, Bun, aku lagi flu. Nah, seperti ini hasilnya, lakukan sampai selesai. Ini sudah selesai semua, aku ikat. Sekarang kita akan rebus ya. Sebelumnya aku sudah rebus air dengan panci yang besar. Sampai mendidih banget, kemudian masukkan. Nah, ini usahakan sampai semuanya terendam ya, Bun. Kalau sudah, kita kukus selama 90 menit. Setelah 90 menit, nah ini sudah matang, bisa dimatikan kompornya. Jadi nanti Bunda di rumah diperhatiin ya, selama 90 menit itu dilihat-lihat. Kalau airnya berkurang, ditambah lagi ya. Jadi jangan sampai airnya kering, nanti nggak matang. Nah, ini dia hasilnya. Bisa kita tunggu dulu hingga hangat ya. Nah, ini dia kue ketannya sudah jadi. Ini di setiap daerah namanya beda-beda ya, Bun. Kalau ibu aku bilangnya enja-enja, tapi kalau di tempat Bunda di rumah nggak tahu deh ini namanya apa. Yang pasti ini bikinnya mudah banget, bahannya sangat sederhana, rasanya dijamin enak. Insya Allah semua keluarga pasti suka ya. Gimana bisa ya? Semua peralatan yang kugunakan dalam pembuatan kue ini, mulai dari pisau, spatula, uang kukuer, semuanya dari Idealife ya. Jadi buat teman-teman yang mau samaan, link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis ya di kolom deskripsi. Silahkan klik aja di bawah judul. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin lontong yang super simple, bikinnya semudah itu dan gak perlu rebus lama-lama ya. Dan yang pasti ini anti gagal, cocok banget untuk pemula seperti kita. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama, siapkan beras sebanyak 750 gram sudah aku cuci bersih. Ini pakai beras yang enak ya, yang pulen. Lalu tambahkan garam setengah sendok makan, air 1 liter dan 200 ml, jadi totalnya 1200 ml. Ini kita aduk, kita masak sampai airnya menyusut. Thank you.
kalau airnya sudah menyusut seperti ini, tapi ini belum terlalu kering ya, langsung aja matikan kompor dan ditutup. Selanjutnya, lubang yang ada di tutup panci ini aku tutup pakai tisu. Ini tujuannya supaya uap panasnya nggak keluar ya, jadi nanti berasnya matang maksimal. Ini kita biarkan sampai dingin. Ini sudah dingin, sekarang ini akan kita haluskan. Jadi nanti tujuannya supaya lontongnya jadinya pulen dan lembut. Kita akan haluskan. Aku ambil wadah. Lanjut, kita ambil sedikit berasnya. Aku ulek menggunakan ulekan yang sudah aku lapisi dengan plastik supaya nggak bau bumbu ya. Ini kita haluskan. Seperti ini, lakukan ya sampai semua berasnya habis. Ini sudah selesai semua aku tumbuk, sekarang waktunya kita akan bentuk ya supaya beratnya seragam. Ini aku timbang, tapi teman-teman boleh kalau mau dikira-kira aja nggak apa-apa. Kalau aku timbang, kita ambil berasnya seberat 150 gram. Kalau sudah, kemudian kita bentuk lenjer panjang-panjang ya. Nah, ini panjangnya nanti bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Nah, seperti ini aja kira-kira. Lakukan lagi seperti tadi sampai semua berasnya habis ya. Ini sudah selesai semua aku bentuk, sekarang waktunya kita akan bungkus ya. Ambil daun pisang yang sebelumnya sudah kita panaskan di atas kompor supaya nggak mudah sobek. Kita lapis dua seperti ini, nanti untuk ukurannya aku tulis ya di kolom deskripsi. Selanjutnya kita gulung. Karena ini terlalu panjang, aku gunting sedikit bagian ujungnya, kemudian kita gulung ke atas dan dilekuk ke belakang seperti ini. Lakukan juga di bagian sisi sebelahnya. Jadi teman-teman nanti bisa diperhatikan dan diikuti di rumah ya, pelan-pelan aja. Lakukan lagi seperti tadi sampai selesai. Sebelumnya aku sudah rebus air hingga mendidih, kemudian kita masukkan lontongnya. Jadi lontong ini semua harus terendam sempurna ya teman-teman, jangan sampai ada yang nggak terendam. Kita masukkan seperti ini. Kalau sudah, ini aku tutup dan kita biarkan mendidih.
Ini kita rebus selama 5 menit. 5 menitnya dihitung setelah airnya mendidih ya. Setelah 5 menit, matikan kompor, lalu ini kita tutup lubang anginnya. Jangan dibuka-buka ya, kita biarkan dulu selama 30 menit. Setelah 30 menit, ini lubang anginnya aku buka lagi, kemudian kita hidupkan kompor dan kita rebus selama 7 menit. 7 menit kita hitung semenjak airnya mendidih ya. Ini sudah 7 menit, matikan kompor sama seperti tadi, lubang anginnya kita tutup, jangan dibuka-buka, kita biarkan selama 30 menit. Ini sudah aku diamkan selama 30 menit, lontongnya sudah matang ya. Langsung aja kita angkat, letakkan dengan posisi berdiri supaya nanti airnya turun ya. Dan ini kita angkat semua. Setelah lontongnya benar-benar dingin, baru sekarang kita akan buka. Hasilnya cantik banget, nggak ada satupun yang pecah. Seperti ini hasilnya bagus banget. Lalu aku akan buka. Hasilnya seperti ini, cakep banget ya. Mulus dan kenyal banget. Sekarang kita potong-potong ya. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya ini bagus banget, mulus, kenyal. Pokoknya anti gagal deh, teman-teman wajib cobain. Gimana bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya. Dan di-subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin lepet ketan kacang merah. Aku bungkusnya pakai daun pisang, bukan pakai janur ya. Dan ini aku pastikan anti gagal, rasanya juga enak. Pokoknya kalian wajib nonton. Gimana mau tahu cara aku bikinnya dan bahannya apa saja? Saksikan terus ya videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya, dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama, siapkan kacang merah sebanyak 100 gram yang sudah aku cuci bersih dan aku rendam selama 2 jam. Ini akan kita rebus setengah matang dulu ya. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam air mendidih. Ini kita rebus selama 15 menit ya. Setelah 15 menit, kompornya bisa kita matikan. Ini aku buka sebentar lalu tutup lagi. Kita biarkan selama 30 menit ya. Sambil menunggu kacangnya, kita siapkan bahan untuk beras ketannya ya. Ini ketan sebanyak 1 kg, pilih kualitas yang bagus ya. Sudah aku cuci bersih dan aku tiriskan. Garam 1 sendok makan, santan instan 4 bungkus, air 500 ml. Langsung aja siapkan wajan, masukkan beras ketan yang sudah kita cuci bersih dan kita tiriskan tadi. Tambahkan air, garam, dan santan bubuk. Ini kita masukkan semua ya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini kompornya bisa kita hidupkan. Kita masak dengan api sedang sambil sesekali diaduk ya, supaya nggak gosong di bagian bawahnya.
Kalau santannya sudah kering seperti ini kompornya sudah bisa kita matikan ya. Selanjutnya, ini kacang merah yang sudah kita diamkan selama 30 menit tadi ya, dan sudah aku cuci bersih lagi supaya nanti ketannya nggak ikut merah juga. Langsung aja ini kita masukkan, lalu diaduk. Kacangnya ini sudah nggak keras ya, tapi juga belum terlalu lembut. Jadi ini aku aduk-aduk, nanti akan kita kukus bareng. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan. Langsung aja ya, ini ketannya akan kita kukus. Lalu ini kita kukus selama 30 menit. Setelah sekitar 15 menit, ini aku aduk dulu, tapi ini belum matang ya. Kita aduk dulu supaya ketannya tercampur rata. Kalau sudah, ini kita lanjutkan ya mengukusnya hingga matang. Setelah 30 menit, ini ketannya sudah matang. Aku aduk dulu ya, kemudian kita angkat. Untuk membungkusnya, siapkan daun pisang. Ini aku pakai dua ukuran ya, yang kecil ukuran 15 x 20 cm, yang besar ukuran 25 x 25 cm, yang terlebih dahulu sudah aku panaskan di atas kompor ya, supaya nggak mudah sobek. Langsung aja ini aku ambil ketannya sekitar 100 gram, atau kalau kalian mau dikira-kira juga nggak apa-apa ya. Lalu ini dibulat-bulatkan. Kalau sudah, ini aku ambil daun yang berukuran besar, kemudian kita gulung seperti ini. Dilipat. Nah, ini kita samakan ya panjangnya. Lakukan ya hingga semua ketannya habis. Ini sudah selesai semua aku bungkus seperti ini ya, dan sekarang siap akan kita ikat. Ambil dua buah lepat yang kita satukan seperti ini. Untuk mengikatnya aku menggunakan tali plastik yang panjangnya 1,5 meter, lalu kuenya kita letakkan di tengah. Selanjutnya cara mengikatnya seperti ini ya, kalian simak baik-baik, nanti bisa dicoba pelan-pelan ya di rumah. Supaya rapi, ini ujungnya aku gunting. Nah, seperti ini sudah. Lakukan ya hingga semua ketannya selesai kita bungkus. Ini dia, lepetnya sudah selesai semua aku ikat. Untuk satu resep ini menghasilkan 10 ikat ya, masing-masing isinya 2 seperti ini. Dan ini akan kita rebus. Sebelumnya aku sudah rebus air hingga mendidih, lalu langsung aja ini lepetnya kita masukkan, dan lepetnya ini harus semuanya tenggelam ya, terkena air. Kalau sudah, ini kita rebus selama 1 jam menggunakan api yang besar ya. Setelah 1 jam ini lepetnya sudah matang, kompornya bisa kita matikan, lalu kita angkat dan ditiriskan ya. Thank you.
Nah, ini dia lepet ketan kacang merah kita sudah jadi. Ini enak banget dimakan kayak gini juga sudah enak, gurih. Kalau kalian ada rendang dimakan pakai rendang juga oke, pakai sambal goreng juga enak. Pokoknya kalian wajib cobain ya. Gimana, mudah kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di-subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Pertama, siapkan beras ketan sebanyak 500 gram. Ini sudah kita cuci bersih dan kita rendam selama 1 jam. Santan 500 ml, ini kekentalan sedang ya. Daun salam 2 lembar. Serai 1 batang yang sudah kita geprek. Gula 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Aduk-aduk, ini kita masak sampai airnya menyusut ya. Setelah airnya menyusut, matikan kompor. Untuk isiannya, siapkan daging sapi sebanyak 300 gram yang sudah aku cuci bersih dan dicincang. Daun bawang 3 batang iris halus, bawang goreng 2 sendok makan. Kecap manis 12 sendok makan. Kaldu bubuk rasa sapi 1 sendok makan. Garam setengah sendok teh, bawang bombay setengah buah. Saus tiram 3 sendok makan. Air 400 ml, kecap asin 3 sendok makan, bawang merah 8 siung, bawang putih 5 siung, ini kita haluskan ya. Selanjutnya siapkan minyak secukupnya, kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan tadi. Setelah bumbunya harum, masukkan daging sapi, ini kita aduk-aduk, tambahkan daun bawang. Setengah bagian dulu ya. Setelah berubah warna, masukkan saus tiram, kecap asin, kecap manis, aduk-aduk. Kaldu bubuk dan garam masukkan juga. Terakhir kita masukkan air ya. Ini kita masak sampai daging sapinya matang dan airnya menyusut. Setelah airnya menyusut, masukkan sisa daun bawang dan bawang bombay. Terakhir, ini bawang goreng, aduk-aduk. Nah, seperti ini sudah, angkat dan matikan kompor ya. Untuk membungkusnya, siapkan daun pisang yang sudah aku bakar sebentar di atas kompor supaya nggak mudah sobek. Ini ukurannya 15 x 40 cm. Kemudian aku juga butuh benang kasur, ini ukurannya 1,5 meter yang kita lipat menjadi 2 sama panjang seperti ini. Selanjutnya, ini akan aku buat simpul, jadi teman-teman bisa diperhatikan pelan-pelan ya, di rumah bisa dipraktekkan. Nah, kalau sudah dibuat simpul, ini aku taruh dulu di sini. Sekarang kita akan mulai melipat bentuk kerucut, tapi ujungnya kita sedikit lipat supaya nanti nggak bocor. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, aku ambil beras ketannya secukupnya aja. Kemudian kita lubangi bagian tengahnya. Beri isian. Kalau mau lebih pedas, tambahkan cabai di tengahnya. Kemudian tutup lagi pakai ketannya. Selanjutnya ini kita lipat. Untuk cara melipatnya kita bentuk segitiga ya bagian atasnya.
Ini dipastikan ujung-ujungnya tertutup rapat supaya nanti nggak bocor ya. Nah, seperti ini. Untuk kelebihannya, supaya rapi ini aku gunting. Selanjutnya ini akan kita ikat. Caranya seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan pelan-pelan ya. Nah, ini dia hasilnya. Lakukan ya sampai selesai. Ini sudah selesai semua aku ikat. Sebelumnya aku sudah rebus air agak banyak ya. Jadi ini kita masukkan dan harus terendam semua. Jadi memang airnya agak banyak. Karena ini airnya terlalu penuh, aku kurangi dulu. Tapi nanti diperhatikan ya. Jadi sambil dilihat-lihat saat merebusnya, kalau kurang airnya ditambah. Selanjutnya ini kita kukus selama 90 menit. Setelah 90 menit, ini bakcangnya sudah matang. Langsung aja aku angkat. Ini hasilnya bagus banget, nggak ada yang bocor ya. Nanti saat diangkat boleh kita tiriskan dan lebih bagus digantung supaya airnya turun ya. Nah, ini dia bakcangnya sudah jadi dan sudah dingin juga. Bisa kita nikmati ya bersama keluarga tercinta di rumah. Cocok banget ya untuk cemilan ataupun ini untuk ide bekal. Karena selain enak juga mengenyangkan. Gimana bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya. Dan di subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.